Salam Rahayu, Salam Nusantara Jaya. Ida Sulinggi, para suci, Bapak Gubernur, dan seluruh undangan yang berbahagia, seluruh anak-anak Nusantara, sebelum kami menyampaikan puisi yang adalah juga doa, izinkan kami menghaturkan syukur. Semoga pikiran yang baik dan perasaan yang terbuka datang dari segala penjuru, sehingga kita seperti botol yang terbuka tutupnya di bawah langit, sehingga rintik-rintik kesejukan hujan dapat kita tampung di dalam sanubari kita. Dalam sebuah perjalanan, seorang anak bertanya kepada ibu, "Ibu, apa itu damai? Siapa dia, Ibu? Di mana dan bagaimana aku bisa menemuinya, Ibu? Seperti apa rupanya dia, Ibu? Apakah ia hanya sebuah kata yang indah diucapkan, atau ia sekedar rasa biasa, ataukah ia bahasa jiwa? Apakah ia suatu keadaan? Apakah ia sebuah perjalanan atau pendakian atau pencapaian demi pencapaian kesuksesan, ataukah ia keharusan, keterpaksaan, atau pula keseragaman? Demikian tanya sang anak, dan ibu yang pengasih ini menjawab, "Wahai anakku, ibu kembalikan semua kepadamu. Menurutmu, apakah damai itu berarti tanpa pertentangan, tanpa perbedaan, atau tiadanya kecurangan? Sebab curang, anakku, hukumnya kegelisahan. Bukankah demikian? Dan pertentangan juga pertengkaran, pertengkaran itu hukumnya penyesalan. Siapapun yang menang dari sebuah pertengkaran, ia berakhir dengan kekalahan, ia berakhir dengan kehilangan. Anakku, masih tentang damai, diakah sayup lagu yang memandang di lubuk hatimu, yang membangunkan tidurmu di tengah malam, seraya bertanya kepadamu, 'Wahai, apa gerangan yang kau risaukan? Wahai kau, anak-anak mulia, mengapa kau tega? Mengapa kau berdiam menyaksikan aku tersandra, teraniaya, dipaksa aku bungkam oleh kekuatan, kekuasaan
damai. Diakah yang bersembunyi di balik tirai? Atas nama kesuksesan, kesepakatan, perjanjian, dan ragam rupa pertentangan dan kepentingan. Atau diakah damai itu ketika dirimu sendiri ragu, bingung, gugup, ketika dirimu tak lagi mampu mengenali bayangan diri oleh sebab debu-debu ego, kesombongan, pengejaran akan pengakuan, keserakahan, kemabukan, keterikatan, ketidakpedulian yang terakumulasi menjadi kebiasaan. Sholat tobat, sujud syukur yang jujur, dirimu yang menerima dan menghukum dirinya apa adanya, atau damai itu kasih yang dalam, yang lembut, yang kau rasakan ketika kau menyalibkan dirimu dalam keberserahan di dalam nama Yesus, Bunda Maria, dan Bapa di surga. Ataukah damai itu renungan Dhamma Sang Buddha Karana yang kau resapi dalam damai itu Gayatri Mantra yang mampu menundukkan segala rasa akumu hingga tubuhmu pun bergetar, air matamu menetes membasahi kesadaran. Baktirta Amarta Sanjiwani, sebab kau sedang tiada celah tanpa belenggu satriku, kegelapan, rayuan keserakahan, dan maya sirna dalam terang. Kau melihat dirimu gambaran yang begitu indah. Tak rendah kau meski kau direndahkan, dan tak menjadi tinggi kau dihujani dengan pujian dan diagung-agungkan. Diberi tempat rendah atau tinggi tak lagi penting bagimu, sebab kau telah mengetahui, kau telah mengenali utuh siapa dirimu. Semua hanya peran, peran sementara kau jalani dengan bakti karma yoga. Sebab anakku, kau adalah cahaya, berada pada cahaya, menujulah cahaya. Apakah itu damai yang kau rindukan?
kedamaian sesungguhnya tertidur di dalam. Damai yang mampu merubah gurun pasir gersang menjadi taman. Damai yang mampu melihat dirinya di dalam setiap ciptaan Tuhan. Damai yang tak mengejar predikat. Damai yang hanya bangkit hidup oleh dirinya sendiri, oleh Trikaya Parisuda. Damai yang menghidupi diri. Damai yang menghormati Sang Catur Guru. Rupa ke pengajian Wisesa dan Swadhyaya. Damai yang lahir dari pengejauhan tahan Tri Hita Karana. Bukankah itu damai, anak? Bukankah itu damai? Bangkitnya sifat luhur adiluhung, bak burung Garuda yang satria wibawa menoleh tetap tegak ke kanan, melihat hanya pada kebenaran, dharma, kewajiban, swadharma, jujur dan terbuka, berpijak pada agung kuasa Sang Pencipta, berupa keaneka ragaman yang dicengkramnya bernama Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda, berbeda tapi satu asalnya. Tak apa berbeda anakku, tak perlu menjadi sama, tetapi tetaplah bersama. Lihatlah jemarimu, bukankah mereka semua berbeda? Tetapi mereka kuat ketika bersama, sehingga mereka bisa menggenggam perannya, menggenggam kesadarannya, persis seperti Panca Pandawa dalam Mahabharata, persis seperti Pancasila untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, serukan saat ini juga, Merdeka! Mahardika! Pancasila Sakti! NKRI Jaya! Kaulah Garuda itu, kaulah Pancasila itu, kaulah Panca Pandawa itu, dan kaulah merah putih itu. Simbol kegagahan dan kebesaran langit ayahmu, dan juga simbol kerendahan hati Bunda Pertiwi ibumu. Anakku, ini bagimu. Megah jubah atau sempurna di balik hias dan topeng-topeng. Anakku, tanamlah pohon kebajikan agar buahnya ranum kelak dipetik oleh anak-anakmu di masa depan. Berhenti menyemai kemarahan, kebencian, iri hati, dengki, culas, dan curang, sebab buahnya getir dan tak mampu dimakan oleh siapapun. Anakku, damai itu kasih, kasih ibu kepada. Damai itu kesadaran dan mendekat dan rebahlah di pangkuan ibu. Ceritakan semua kerisauan, adukan semua kegelisahan. Ibu sangat mengasihi. Ibu sangat mengasihi. Akhirnya,
percakapan ibu dan anak itu berakhir hanya dengan sebuah pelukan dan air mata. Air mata kesadaran, air mata kemurnian yang menetes dari dalam, air mata kebahagiaan.